Assalamualaikum teman-temanku semua, salam sehat buat kita dimanapun berada. Di sini kita mencoba update kembali dari lokasi tanjakan Batu Kemba Jalan Lintas Perumtapan Tapanuli Selatan, di mana terpantau kita di sini satu truk Hino yang saat ini gagal untuk melewati tanjakan Batu Jomba ini ya teman-teman. Untung truk ini remnya masih berfungsi dengan bagus dan ini terpaksa dimundur. Jika diganjal pun akan membuat pengendara lain terganggu untuk melewati tanjakan ini. Kebetulan cuaca saat ini di daerah Batu Jomba sangat cerah ya teman-teman, dan seperti yang kita saksikan beginilah situasi dan kondisi tanjakan Batu Jomba. Patahan semakin hari semakin turun. Ini truk Hino-nya sudah tidak memungkinkan lagi untuk melewati tanjakan ini dan akan diparkir supaya tidak terganggu untuk bagi kendaraan yang lain saat menunggu jika ada nantinya yang mau membantu untuk menarik agar bisa melewati tanjakan Batu Jomba ini. Menjelang hampir setengah jam terparkir, sopirnya mencoba kembali ya teman-teman. Ini percobaan yang kedua. Seperti yang kita saksikan, gagal juga. Terlihat jelas di sini bekas roda depan saat ngeremnya balik, teman-teman. Balik. Dicoba kembali percobaan yang ketiga. Gagal juga, dan ini akan jelas-jelas akan dibantu ditarik. Sekarang kita nunggu bagi yang mau untuk membantu menarik dari truk Hino tronton ini. Udah.
dulu gua kemana. Oh, lo modelnya itu. Oh, punya kursi dulu. Terpantau kita di sini ada 2 unit L300 yang muatan sempat mendung-dung tinggi. Kita perhatikan L300 ini udah mulai sedikit agak lompatnya teman-teman saat melewati tanjakan batu toba ini. Sekarang di sini kita lihat ada satu truk Nissan Quester yang akan mau membantu menarik dari truk Hino agar bisa melewati tanjakan batu jomba ini. Alhamdulillah sekarang sudah berhasil, mudah-mudahan bisa melanjutkan perjalanan hingga selamat sampai tujuan. Di sini terpantau kita ada beberapa unit truk Uso yang dump truck, yang mana ini datang dari arah Medan yang menuju arah Sipiro. Sementara di sana terparkir lagi satu truk Uso yang mungkin ragu untuk melewati tanjakan batu jomba ini. Mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini. Kalau ada penyampaian admin yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang dapat kita berikan ini bisa selamat sampai tujuannya masing-masing.